Adakah sah wuduk jika dimulai dari siku ke jari? Dia ambil wuduk, basuh siku dulu, baru basuh jari. Tidak sah. Kerana yang dia, yang sahnya ialah basuh muka dahulu. Faham? Basuh muka baru basuh tangan. Dia tak basuh muka lagi, basuh siku dulu. Tidak sah. Nah, ha. Sekali-sekali buat bodoh, bagi mum cerdik sikit. Faham tak ni? Ha, kalau jawab direct, lambat pikap mu. Faham? Farsilu wujuhakum, naka wajib kau basuh muka kamu. Wa aidiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah pula segala tangan-tangan kamu sampai ke siku. Adakah siku menjadi syarat? Bukan syarat. Takut takdim siku. Adakah jari menjadi syarat? Bukan. Wajib takdim jari tau. Nak start dengan siku dulu, sah. Ha, time masa tangan, dia holur siku dulu, sah. Ha. Tetapi, Nabi basuh jari dulu. Maka jari dulu, afdal. Ha. Kerana yang Nabi, terbaik. Ha. Faham tak lagi?